Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berkesempatan untuk membuat salah satu video penjelasan tentang pengolahan minyak dan gas bumi di bagian hidrotreating dengan tim pembuat videonya yaitu Veronica dengan NIM 18244. Kemudian ada Husnil Mar'ah dengan NIM 18252. Selanjutnya ada Dwi Rosani Rafifa dengan NIM 18.20112. Dan yang terakhir ada Jiran Nirmalasari dengan NIM 18.20121 dengan mata kuliah Teknologi Pengolahan Minyak dan Gas Bumi. Dan dosen pembimbing kami yaitu Bapak Dr. Ing Suhendra, jurusan Teknik Kimia Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Hidrotreating. Istilah hidrotreating digunakan untuk menggambarkan bahan baku proses oleh hidrogen dengan adanya katalis. Unit hidrotreating diperlukan di kilang untuk membersihkan aliran dari bahan seperti belerang, nitrogen, atau logam yang berbahaya bagi katalis. Itu sebabnya mereka terletak di hadapan reformator, hidrocracker, dan FCC, seperti yang ditunjukkan pada gambar 7.1. Mereka juga diperlukan untuk menyesuaikan produk akhir dari pemurnian minyak bumi. Peran utama hidrotreating. 1. Memenuhi spesifikasi produk jadi. Desulfurisasi minyak tanah, minyak gas, dan minyak pelumas. Saturasi olefin untuk peningkatan stabilitas. Penghapusan nitrogen. Dearomatisasi untuk minyak tanah untuk meningkatkan angka setana, yang merupakan presentase setana murni dalam alfa metil naftalena. Yang terakhir, cocok dengan kualitas pengapian sampel minyak tanah. 2. Persiapan feed untuk unit hilir. Napta dihidrotreasi untuk menghilangkan logam dan belerang. Belerang, logam, poliaromatik, dan penghilangan karbon konradson dari minyak gas vakum VGO untuk digunakan sebagai umpan FCC. Pre-treatment dari umpan hidrocracking untuk mengurangi sulfur, nitrogen dan campuran setan dan aromatik. Materi selanjutnya yaitu katalis hidrotreating. Katalis hidrotreating adalah matriks alumina berpori yang diresapi dengan kombinasi kobal, nikel, molibdenum, dan tungsten. Katalis terutama memiliki pori-pori dengan luas permukaan dari 200 sampai 300 meter persegi per gram. Katalis kobalt molibdenum paling populer untuk desulfurisasi fraksi minyak bumi lurus. Katalis nikel molibdenum dipilih ketika aktivitas yang lebih tinggi diperlukan untuk saturasi senyawa aromatik polinuklir atau untuk menghilangkan nitrogen dan senyawa sulfur tahan api. Sedangkan katalis nikel tungsten hanya dipilih ketika aktivitas saturasi aromatik aktivitas yang sangat tinggi diperlukan. Reaktivitas masing-masing katalis dapat dilihat pada tabel 7.2. Ukuran pori katalis harus dipilih dengan hati-hati, karena ukuran yang lebih kecil akan mendukung hidrolimulfurisasi pada biaya hidrodemetalisasi. Selanjutnya yaitu variabel proses. Variabel operasi utama adalah suhu, tekanan parsial hidrogen, dan kecepatan ruang. Peningkatan suhu dan tekanan parsial hidrogen dapat meningkatkan sulfur, penghapusan nitrogen, dan konsumsi hidrogen. Tekanan yang meningkat juga akan meningkatkan saturasi hidrogen
dan mengurangi pembentukan kokas. Meningkatkan kecepatan ruang pengurang konversi, konsumsi hidrogen, dan pembentukan kokas. Meskipun peningkatan suhu meningkatkan belerang dan pembuangan nitrogen, suhu berlebihan harus dihindari karena peningkatan pembentukan kokas. Proses hidrotreating. Nah, seperti yang terlihat di gambar 7.5 ini, bahwasannya prosesnya berupa umpan cair yang dicampur dengan hidrogen dan dimasukkan ke dalam pemanas, dan campuran itu dibawa ke dalam tungku dengan suhu reaksi dan kemudian dimasukkan ke dalam reaktor katalitik dengan unggun tetap. Nah, dari situ efluen didinginkan dan gas gaya hidrogen dipisahkan menggunakan pemisah tekanan tinggi. Sebelum hidrogen didaur ulang, hidrogen sulfida dapat dihilangkan menggunakan amina scrubber. Dari beberapa gas daur ulang tersebut juga dapat dibersihkan untuk mencegah akumulasi hidrokarbon ringan dan untuk mengontrol tekanan parsial hidrogen. Hasil dari efluen cair itu dimasukkan untuk reaktor, kemudian selanjutnya dimasukkan lagi ke fraksionator untuk proses pemisahan produk. Ini adalah gambar diagram alir skematis untuk proses hydrotreating. Reformator nafta terdiri dari pemanas umpan, reaktor, pemisah tekanan tinggi dan rendah, kompres daur ulang, dan fraksionator nafta yang diolah. Scrubber hidrogen sulfida dapat ditempatkan di antara pemisah tekanan tinggi dan rendah. Beberapa gas daur ulang dibersihkan untuk menurunkan konsentrasi hidrokarbon ringan. Katalis kobal dan molibdenon pada alumina digunakan, di mana katalis kobal dan molibdenon ini berfungsi untuk mempercepat reaksi hydrotreating.